Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali bersama channel Cerita Wawan, channel yang membahas tentang lika-liku budidaya, dan jangan lupa salam satu Anco. Baiklah petambak Indonesia dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan membahas sistem budidaya menggunakan bakteri dan sistem berbudidaya menggunakan plankton. Sebelum kita bahas dalam pembahasan bakteri dan plankton, wajibnya kita pahami dulu apa itu plankton. Plankton merupakan mikroorganisme yang hidup di dalam air. Plankton dibagi menjadi dua, yaitu pertama fitoplankton, yang kedua zooplankton. Apa itu fitoplankton? Fitoplankton adalah plankton yang bersifat tumbuh-tumbuhan, dan zooplankton, plankton yang bersifat hewani. Dan apa perbedaan keduanya? Mari kita simak video saya berikutnya. Baiklah petambak Indonesia, apakah di dalam air yang jernih ini terdapat plankton? Jawabannya tentu ada, tetapi sifatnya masih sangat sedikit sekali. Berbeda dengan air yang baru saya masukkan, air yang mengucur tersebut, dengan air yang ada di dalam petak tambak yang warnanya kehijau-hijauan, seperti ini contohnya. Nah, ini planktonnya sudah sangat banyak. Bisa dilihat dari warna air dan airnya tidak transparan. Plankton pada dasarnya tumbuh secara alami, diakibatkan dari peristiwa fotosintesis. Fotosintesis adalah pembiasan dari matahari. Sifat plankton ini apabila kita berbudidaya sistem outdoor, maka planktonnya pasti hidup. Berbeda dengan bakteri, bakteri akan hidup apabila kita buat. Tetapi kalau plankton bersifat alami, apabila Anda berbudidaya di luar ruangan yang terkena langsung sinar matahari, maka plankton sudah pasti ada. Nah, banyak yang bertanya, apakah plankton membutuhkan oksigen? Plankton membutuhkan oksigen dan dapat merebut oksigen untuk udang. Tetapi plankton bisa hidup tanpa oksigen, karena plankton hidup karena adanya peristiwa fotosintesis. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman petambak, apakah plankton dibutuhkan oleh udang? Plankton sifatnya alami, di mana ada udang yang kita budidayakan di luar ruangan, maka di sana juga ada plankton. Banyak sekali petambak salah mengartikan dari plankton. Ada lagi pertanyaan dari beberapa petambak, apakah plankton itu bisa membunuh udang? Jawabannya bisa. Plankton bukanlah penyakit, tetapi apabila plankton terlalu tebal di dalam tambak kita, maka akan mengganggu kehidupan dan daya tumbuh udang, karena sifatnya plankton merebut oksigen. Apakah plankton bisa memakan pakan kita? Jawabannya iya. Plankton medianya adalah dia bisa hidup karena sinar matahari dibuat oleh Tuhan, dan untuk plankton yang sifatnya fitoplankton, dia cepat hidup apabila di saat pakan kita tebar di tambak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah air kolam yang tidak menggunakan kincir. Apakah planktonnya hidup? Hidup. Berarti, apakah plankton bisa hidup tanpa oksigen? Bisa. Tetapi, plankton butuh oksigen.
Karena sifat pada dasarnya plankton tumbuh karena adanya sinar matahari. Baiklah Petambang Indonesia, sebelum kita bahas sistem plankton dan bakteri, saya mau cek Anco dulu. Jadi ini tepat jam 5:30, seharusnya setengah jam lagi saya cek Anco. Sekarang DOC udang saya, DOC 32 hari, dan nanti di DOC 35 hari saya akan sampling agar tahu berapa gram dan berapa sih ADG udang saya yang saya dapatkan setiap hari. Nah seperti ini kawan-kawan, pengecekan Anco harus seakurat mungkin agar kita bisa melihat dari kesehatan udang dan juga menentukan pakan harian udang. Untuk tingkat keberhasilan udang atau ABW yang kita dapatkan di setiap harinya atau ADG-nya kita mau di angka 0,5, bahkan saya pernah mencapai ADG 1, itu karena tingkat keakuratan kita cek Anco. Nah, saat ini tampak sepertinya udang saya sudah di 5 gram. Ini karena harus setengah jam lagi dicek, belum habis, jadi Anconya saya turunkan secara perlahan-lahan. Baiklah, kawan-kawan petambak udang dimanapun Anda berada, saya menggunakan sistem budidaya menggunakan sistem bakteri. Bukan berarti saya tidak menggunakan sistem plankton. Jadi sistem bakteri itu bukan berarti tidak ada plankton. Tetapi plankton tidak akan pernah tidak ada ditambah. Tetapi apabila kita menggunakan sistem plankton, maka budidaya kita tidak bisa high capacity atau tebaran tinggi. Untuk melawan tebaran tinggi atau untuk saya tebar tinggi agar hasilnya lebih fantastis dibanding sistem plankton, maka saya menggunakan sistem bakteri setiap harinya. Jadi saya gunakan sistem bakteri ini setiap pagi, karena sepengetahuan saya, bakteri saya hanya bisa bertahan, bisa hidup untuk mengurai sisa-sisa amoniak dan sisa plankton yang mati itu hanya di 24 jam. Jadi tadi pagi jam 7 saya berikan bakteri, 1 ppm sampai 2 ppm, karena menghitung bakteri bukan dari ketinggian air, tetapi dari densitas tebar, berapa ekor udang yang ada di peta tambak kita. Maka apabila saya gunakan, saya berikan bakteri jam 7 pagi, tadi pagi, maka besok pagi saya harus memberikan bakteri jam 7 pagi kembali. Karena sifatnya pemberian bakteri saya setiap hari. Pemberian bakteri banyak rumus masing-masingnya. Banyak petambak yang menggunakan bakteri, yang memberikan bakteri 3 hari sekali. Tetapi bagi saya selalu menggunakan atau memberikan bakteri setiap hari. Bisa tampak air saya, ini bakterinya tinggal sedikit. Karena semakin besarnya udang, maka semakin banyak juga pakan yang kita berikan. Dan juga semakin keras tugasnya bakteri mengurai dari sisa-sisa pakan ataupun dari kotoran udang. Baiklah petambak Indonesia, perbedaan sistem bakteri dan sistem plankton adalah apabila kita menggunakan sistem plankton untuk berbudidaya, maka tidak kita temukan adanya sisa penguraian dari bakteri seperti itu. Busa putih ini menandakan sisa-sisa atau kinerja dari bakteri. Bisa kawan-kawan lihat pada peta tambak saya, bakteri sudah berkurang karena sekarang sudah pakan 14 kilo satu kali pakan. Jadi dosis bakterinya untuk besoknya akan saya tambah kembali. Tadi pagi saya berikan sekitar 7 liter bakteri dari hasil kultur. Nah mungkin di besok pagi saya akan berikan 9 sampai 10 liter bakteri, karena pemberian bakteri
itu sifatnya kejelian, bukan menjadi patokan atau dominan berapa PPM-nya. Itu apabila Anda ingin mengetahui sistem bakteri. Karena berbedanya tambah, berbeda kepadatan, maka akan berbeda bakteri yang kita berikan. Keunggulan dari sistem bakteri ini adalah kita bisa tebar dengan kepadatan sangat tinggi. Banyak teman-teman di luar sana mungkin kepadatan di atas 500 per meter dan hasilnya sungguh fantastis dibanding sistem plankton. Apabila pakai sistem plankton, budidaya kita low capacity atau kepadatan rendah. Karena kita tidak memasukkan pengurai atau bakteri pengurai ke dalam air. Jadi sistemnya manual. Jadi apabila kita menggunakan sistem plankton, maka budidaya kita dianjurkan hanya di angka 20 per ekor dalam per meter densitasnya. Jadi bisa dikalikan, kalau kita menggunakan sistem plankton, maka peta tambak saya hanya 500 meter dikalikan 20 ekor per meter, maka saya hanya tebar 10.000. Begitu sedikit. Jadi untuk hasil yang melimpah mungkin sangat susah dicapai. Tetapi apabila kita menggunakan sistem bakteri, maka saya bisa tebar di kepadatan 300 ekor per meter. Luas petak tambak saya 500, jadi bisa saya tebar sebanyak 150.000. Berarti berapa kali lipat sistem plankton dibanding sistem bakteri. Tetapi untuk tingkat perbedaan sistem bakteri dan sistem plankton. Bakteri dan plankton sangat membutuhkan oksigen. Karena bakteri ini kita buat. Dia tidak bisa tumbuh dengan sendirinya, berbeda dengan plankton. Bakteri kita buat, kita kultur, dan dia bertugas untuk mengurai. Jadi, perbedaan sistem bakteri dan plankton adalah, apabila sistem plankton kita bisa menghemat dari listrik. Tapi, kalau sistem bakteri, kita agak boros listrik. Karena DO pada air atau oksigen terlalu dalam air itu harus tinggi. Karena bakteri dia akan mati apabila oksigennya kurang. Berbeda dengan plankton, plankton tidak akan mati apabila tidak ada oksigen. Walaupun pada notabene-nya plankton merebut oksigen. Jadi petambak Indonesia, apa sudah bisa disimpulkan? Apa perbedaan budidaya sistem bakteri dan sistem plankton? Apabila pakai sistem bakteri, maka kita selain pakan, vitamin, dan juga air, kita harus memberikan bakteri. Bakteri, lakto, dan bacillus. Apabila kita menggunakan sistem plankton, maka probiotik atau bakteri ini tidak kita gunakan. Hanya sesimpel itu perbedaannya. Dan perbedaannya sangat signifikan adalah densitas, tebar, dan juga hasil yang didapat. Pesan saya satu, sebelum Anda berbudidaya udang panami, Anda harus tahu ilmunya, karena banyak sekali petambak-petambak di luar sana hanya bermodalkan ikut-ikutan, dan melihat teman sukses dengan cara berbudidaya udang panami, maka dia ikut tanpa adanya ilmu. Selalu sukses berbudidaya udang panami walaupun kondisi saat ini harga udang sangat memprihatinkan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati petambak Indonesia. Saya membagikan ini karena bukan saya merasa lebih pintar, tetapi saya merasa bahwa apa yang saya kerjakan selama ini terbaik untuk saya dan selaku umat manusia. Selain kita beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita wajib untuk membagikan hal-hal yang sudah kita ketahui kepada rekan-rekan sesama yang belum mengetahui. Sukses selalu budidaya udang panami Indonesia. Salam satu anco. Wassalamualaikum.